mos, nah, ikutin mos. Nah, itu nah, nah, ulang nah. Nah, nah, nah. Buang sampah sembarangan. Makam Sultan Suriansah adalah makam Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Ketika kecil, nama Sultan Suriansah adalah Raden Samudra. Setelah diangkat menjadi raja, nama beliau menjadi Pangeran Samudra. Dan setelah memeluk agama Islam, nama beliau menjadi Sultan Suriansah. Beliau juga memiliki gelar lain yaitu Penambahan atau Susukunan Batu Habang. Makam Sultan Suriansah ini terletak di Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara. Selain makam Sultan Suriansah, di dalam komplek makam ini juga terdapat makam lain yaitu Ratu Intan Sari, Sultan Rahmatullah, Sultan Hidayatullah, Khatidayan, Patih Kuin, Patih Nasi, Senopati Antakusuma, Syekh Abdul Malik, Raja Sa'amah, Pangeran Ahmad, Pangeran Muhammad, Syed Ahmad Iderus, Gusti Muhammad Asad, Kiai Datu Bukhasim, dan anak Tionghoa Muslim. Dan itu referensi yang kita dapat. Kubah Habib Basiri adalah sebuah makam keramat seorang ulama yang menjadi objek wisata ziarah di Banjarmasin. Kubah ini letaknya tidak begitu jauh dari jembatan tol menuju kawasan pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kubah ini berada di Jalan Keramat RT 13, Kelurahan Basiri, Kecamatan Banjarmasin Barat. Habib Hamid bin Abbas Bahasyim atau lebih dikenal dengan sebutan Habib Basiri adalah seorang ulama Banjar. Silsilahnya adalah Habib Hamid bin Abbas bin Abdullah bin Husin bin Awad bin Umar bin Ahmad bin Syah bin Ahmad bin Abdullah bin Akhil bin Alwi bin Muhammad bin Hashim bin Abdullah bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad Al-Faqih bin Abdurrahman bin Ali Umul Faqih bin Muhammad Syahib Irbad. Dari yang sumber kita dapat, konon antara Habib Basiri dengan salah satu wali songo yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat masih ada hubungan kekeluargaan. Sama-sama keturunan dari Waliullah Muhammad Syahib Irbad, keturunan generasi ke-16 dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.